بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيلنا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتوان قوان مسلمين المسلمين تسكن رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Pada pagi ini 24 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 12 September 2020, sekali lagi kita bertemu, diberikan kesempatan kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT. Kita diberi sekali lagi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah maya ini, dan mudah-mudahan kelebihan-kelebihan dalam ilmu yang disebut Nabi SAW sebagai Rabatul Miradul Jannah, terutama di tempat-tempat syurga Allah SWT, akan kita dapati juga dalam kuliah maya ini. Ya, turunnya rahmat barakah rahmat dari Allah SWT, ya, dibawa oleh para malaikat turun dengan perintah Allah SWT mematuhi perintah Allah SWT, dikurni kepada kita keterangan ini, sakinah ini keterangan, dan dikurni kepada kita pahala yang sebaik-baik dari Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua doa kepada Allah SWT dan pertemuan, ya, perkongsian ilmu ini ada manfaatnya untuk kita bersama, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab At-Tafsirul Munir Yusuf 30 ini, ya, kita segilan bulan hijrah, ya, semangat bulan hijrah tu ada lagi, kita terus berjuang
untuk meneruskan pengajian kitab At-Tafsir Munir Maturidi Ibnu, walaupun apa sekali hal cabarannya. Ada saya rasa bila kita buat kuliah maya ni lebih lebih cergas kita bergerak merentasi kitab At-Tafsir Munir juz 30 ni lagi laju rasanya. Kerana kita tak ada masa-masa yang tertentu, jalan bila-bila kita nak gerak, kita gerak. Dan mana-mana kita dipanjangkan usia oleh Allah SWT untuk berjaya mengkhatamkan kitab At-Tafsir Munir juz 30 ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, teruskan pengajian kitab ini At-Tafsir Munir juz 30 ni dalam surah Al-Bayyinah ayat yang pertama ni, ayat yang kelima, tajuknya tidak ada taklif tanpa keterangan dan tidak ada sisan tanpa peringatan, muka surat 337. Allah SWT berfirman, a'udzu syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, maksudnya orang kafir yang ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Ya, maksudnya ayat kedua, iaitu seorang rasul dan Allah, jadi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dalam Al-Quran. Yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Ayat yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga. Ayat keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab ini kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kelima, akhir sekali, أَعُوذُ شَيْطَانَ الرَّجِيمِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam yang menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini pengertiannya. Baik, kita lihat kepada tafsir dan ulasan. Allah SWT telah melantik Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan kepada sekalian alam, termasuk alam manusia, jin, serta untuk semua umat dari bangsa sama ada pada zamannya maupun pada zaman yang akan datang. Keputusan Nabi SAW ni itulah yang disebut dalam ayat 107 kalau tak salah saya, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, ya, surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 dalam Al-Quran, ya, ayat ya 107, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya tidak kami mutus kamu yakni wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada semua manusia, jin, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman baginda, sampailah ke akhir, sampailah ke akhir zaman, akhir zaman, akhir alam dunia sampai hari kiamat. Begitu juga diutus untuk semua penganut aliran pemikiran, dan juga untuk ahli kitab dan orang-orang musyrikin yang menyimpang dari agama yang benar. Itulah dia, kepada semua, tak kira orang musyrik, orang kafir, Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, Budhi, Buddha, Hindu dan lain-lain agama yang Shinto, dan juga agama lain yang Confucius, Confucianism, Confucium, Confuzi, Taoism, sama semua tu, diajak mereka ini untuk menganut agama Islam. Itulah tujuan Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia, berbanding dengan nabi-nabi dan rasul sebelum. Firman Allah SWT mafhumnya, a'udzu syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta
yahumul bayyinah, maksudnya orang-orang kafir ini ahli kitab dan orang-orang musyrik ini mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan ini agamanya sehingga datang pada mereka bukti yang nyata. Ayat pertama surah Bayyinah. Orang-orang Yahudi, Kristian serta penyembah berhala dari kalangan orang musyrikin Arab, mereka semuanya tidak mahu beriman pada terhadap risalah Nabi SAW dan ingkarkan kenabian baginda. Sehinggalah datang hujah dan penjelasan yang jelas iaitu Rasulullah SAW dan Al-Quran. Barulah mereka meninggalkan kesesatan dan membebaskan diri dari kekufuran yang mereka warisi turun-temurun. Ini disebut oleh Allah SWT. Dan datang keterangan tu barulah sebahagian orang kecil orang Yahudi, sebahagian orang-orang Nasrani dan kesemua orang-orang Arab musyrikin meninggalkan agama yang sesat ini, agama mereka yang sesat dan memeluk agama Islam. Baik, melalui ayat tersebut Allah SWT mendedahkan mengenai perangai orang-orang kafir di mana mereka tidak berhenti dari kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah SWT sehinggalah datangnya Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mereka bawa bersama. Ini justru baginda dalam Al-Quran menjelaskan tentang kesesatan dan kejahilan mereka selama ini, seterusnya mengajak mereka ke arah keimanan. Itu dia, jelas apa yang disebut oleh penyusun kitab ni almarhum Syekh Ad-Dur Wahbah Az-Zuhairi Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Bahawasanya makna Al-Bayyinah itu ialah Al-Quran yang dibawa dan diturunkan kepada Nabi SAW dan Nabi membacakan ayat Al-Quran ini kepada mereka ya, untuk dan mengajak mereka meninggalkan kekufuran mereka dan memeluk agama Islam, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT menjelaskan pula tentang maksud Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah itu? Dijelaskan dalam ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Firman Allah SWT mafhumnya iaitu seorang Rasul dari Allah, dari Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dari Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga. Ayat 2 dan 3 surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah yang dimaksudkan oleh ialah Muhammad SAW yang diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Nabi Muhammad SAW telah mengajar mereka tentang segala yang terkandung dalam Al-Quran yang bersih dari segala kekarutan dan pembohongan, perkara-perkara syubhat dan kekufuran, kesamaran dan penyelewengan. Sebab itulah disebut dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, dalikan kita mula raiba fih. Itulah di Al-Quran yang tak ada keraguan padanya. Tak ada, tak ada satu isi Quran pun yang yang ragu-ragu kebenarannya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Bahkan Al-Quran yang bawa itu adalah kitab yang benar, yang menjelaskan perkara-perkara yang syubhat di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik dan musyrikin dalam perkara agama. Nampak? Kenapa? Kerana Al-Quran itu isinya benar, tidak ada keraguan dalamnya, menjadi petunjuk pada orang-orang yang pada manusia-manusia, terutamanya manusia yang bertakwa pada Allah SWT. Ya? Dan Al-Quran itu memang ya, dibuat kajian oleh pakar-pakar ilmu bahawa Al-Quran lah sesatunya buku yang di dalamnya tidak ada ya, perkara-perkara yang samar-samar, yang salah, yang tak tepat, yang samar-samar, yang ada penyelewengan, ada pembohongan sebagainya. Tak ada. Memang tak ada dalam Al-Quran. Itulah bukti Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW, malah ianya turun dari Allah SWT sebagai wahyu yang baginda SAW sampaikan kepada kita sampai hari ini. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat dan hukum yang benar dan penuh hikmah tanpa sebarang penyelewengan dan dari kebenaran. Al-Quran adalah kitab pembimbing, petunjuk, pemulih dan hikmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 42 surah Fussilat. Meh, kita tengok dalam surah Fussilat. Surah Fussilat. Juzuk yang ke-20. 24 ayat yang ke-42.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Surah Azim, mafhum di ujung itu ianya Al-Quran tidak diserapi kebatilan baik kini maupun nanti. Ha tu ya. Kerana apa? Ianya turun dari Hakimin Alim. Ianya turun dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ha tu dia. Dalam firman Allah SWT dalam ayat yang lain mafhumnya, surah Al-Kahfi, ya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladun, ya, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Surah Al-Azim, mafhumnya segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hamba-Nya ini kitab ini Al-Quran yang dia tidak membaurkannya dengan sesuatu yang tidak lurus sebagai bimbingan yang amat berharga untuk kamu memberi peringatan. Ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi. Terdapat ayat yang sama maknanya, ha, kita lihat dalam surah Abasa ayat 13 hingga ayat 16. Ya, apa dia tuan-tuan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barrah. Surah Azim. Apa ni? Dia adalah kitab-kitab yang dimuliakan, yang dijulang tinggi lagi disucikan di tangan para penulis yang ini malaikat yang mulia lagi berbakti. Ha tu dia. Surah Abasa ayat 13-16. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah SWT menjelaskan perpecahan di kalangan ahli kitab, di kalangan al-kitabiyyin. Firman Allah SWT mafhumnya, ya, auzu billahi rajim, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah. Surah Azim. Mafhumnya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al-kitab ini kepada mereka melainkan setelah dan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah ayat 4. Maksud ayat kelima, keempat ini, janganlah, maksudnya janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad terhadap ahli-ahli kitab. Perpecahan dan perselisihan mereka bukanlah kerana kekeliruan yang ada pada mereka. Sebaliknya, perpecahan tersebut berlaku selepas jelas ternyata kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu ke arah kebenaran dan bukti yang jelas. Datangnya pembimbing ke jalan agama yang benar dan keterangan yang jelas, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi dia datang membawa bersamanya Al-Quran, sama sebagai seperti mana sifat dan watak yang termaktub dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Apabila Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW, mereka berpecah di dalam agama. Antara mereka ada yang beriman dengannya dan seperti mana Abdullah bin Salam, dan ada yang kufur kepadanya. Mereka sepatutnya bersatu atas ajaran agama yang sama, istiqamah menurut agama Allah dan mencontohi Rasulnya. Ha, ni. Patutnya kita bolehlah ke dalam Al-Quran di hadapan mereka ni, Nabi berada di hadapan mereka dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu, ya, dan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW pada mereka itu. Sepatutnya mereka ni tak berpecah, patutnya mereka ni ramai-ramai memeluk agama Islam. Tapi tidak, mereka berpecah dua. Macam yang kita sebutkan sebentar tadi, sebahagiannya memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam, tetapi kebanyakannya mereka menolak Nabi SAW, mereka menolak Al-Quran. Ini bukan Nabi akhir zaman yang dijanjikan kepada kami, bukan diri. Bukan, 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 bukan. Sebab sebenarnya mereka menyembunyikan fakta yang kebenaran yang ada dalam kitab mereka itu. Mereka tahu itulah dia Nabi yang disebut di dalam Taurat dan Injil, kitab-kitab mereka itu. Mereka tahu. Tapi kenapa jadi macam tu? Kerana Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Tapi mereka lupa, orang Yahudi lupa sebenarnya. Kalau diberi Nabi Muhammad SAW pada mereka pun, mereka tetap akan mendustakannya. Kerana itu sudah berlaku dalam kaum mereka. Nabi Musa,
banyak Nabi yang ada. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua jadi dusta. Mana ada yang mati dibunuh mereka. Tetapi orang Arab apabila menerima Nabi Muhammad SAW, maka mereka berubah semuanya menjadi orang Islam, menganut agama Allah SWT, malah mengangkat darjat bangsa-bangsa Arab itu menjadi satu bangsa yang membawa tamadun, membina tamadun. Ini tamadun Islam, menguasai 2/3 dunia, menguasai sains teknologi, menguasai ilmu-ilmu. Di mana silapnya pada hari ini jadi sebaliknya, berbeza dengan orang Arab yang memeluk Islam pada zaman Nabi SAW dan seterusnya zaman Salafus Salih sampailah ke zaman kegemaran tamadun Islam. Di mana silapnya? Ini orang Arab khususnya kena kaji. Tapi mereka telah pun dilalaikan dengan satu nikmat yang sepatutnya mereka manfaatkan untuk menegakkan agama Islam ni, iaitu nikmat minyak petroleum. Apa jadi? Mereka jadi semakin jauh dari jalan Allah SWT, hanyut dalam kemewahan. Itulah, nak buat macam mana? Itulah suratan takdir akhir zaman. Wallahu'alam. Baik, terdapat sepotong ayat lain yang menyamai maksud ayat ini, iaitu firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 105. Mari kita tengok pada surah Ali Imran ayat 105. Surah Ali Imran ayat 105. A'udzu syaitan rajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Maksudnya jangan kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpecah belah dan berselisihan dan lain-lain dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang ini bawa oleh kita nabi-nabi Allah, dan mereka yang disebut demikian akan beroleh azab sisa yang besar. Surah ayat 105 surah Ali Imran. Dengan peringatan ayat ini, maka tidak ada alasan bagi siapa untuk berdalih atas penyimpangan mereka. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, surah Al-Anfal ayat 42. Tengok surah Al-Anfal pula. Surah Al-Anfal ayat 42. Panjang gak ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40-42. A'udzu syaitanir rajim. Id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka 'an bayyinah wa yahya man hayya 'ala bayyinah wa yahya man hayya 'an bayyinah wa inna Allaha lasami'un 'alim. Siapa yang ingin binasa itu, maka binasalah dalam keterangan yang asal atas terasa perjuangan yang jelas, dan barang siapa yang ingin hidup, maka hiduplah atas penggerak yang jelas. Ini dia. Liyahlika man halaka al bayyinah wa yahya man hayya al bayyinah. Di situlah yang Allah Ta'ala berperingatan pada orang-orang ahli kitab ini, memberi dua pilihan, sama ada nak ikut agama Islam yang keterangannya jelas benar nyata, ataupun tetap kekal dalam agama mereka yang jelas juga nyata kesesatannya. Gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui pelbagai jalan, yakni turuk periwayat, ada diterangkan ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi SAW, innal yahuda talafu ala 71 firqah. Sungguhnya orang Yahudi berpecah kepada 71 golongan. Wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Dan sungguhnya orang-orang Nasrani berpecah kepada 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini juga akan berpecah pada 73 golongan. Umat Islam lah. Ini kata Nabi SAW.
gambaran pada masa akan datang selepas wafat Nabi SAW. Perpecahan yang berlaku pada orang Yahudi Nasrani juga akan berlaku dalam umat Islam. 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua yang masuk neraka kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah? Maka para sahabat tanya, siapakah mereka yang tak masuk, yang tak akan masuk neraka ni? Golongan yang tak masuk neraka ni golongan apa? Maka Nabi SAW menjawab dalam riwayat ini, qala ma ana alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Yang Nabi SAW menjawab, golongan yang menurut yang amalanku dan para sahabatku. Maka jelas kita mengikut ajaran Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, salafus soleh, ajaran-ajaran yang benar, maka insyaAllah kita tidak akan berada dalam kesesatan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan Nabi SAW, dari jalan para sahabat, tabi'in dan juga mereka-mereka yang meluti mereka itu sampai ke hari kiamat, maka kita akan berada dalam kesesatan. Begitulah ya. Ini bahagian pertama kupasan ayat yang pertama ini, ayat kelima surah Al-Baqarah ini. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan bahagian yang seterusnya, iaitu kupasan seterusnya ayat yang pertama ini, ayat kelima surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan kita akan datang. Dan mudah-mudahan habis sebab kita kongsikan ini ada manfaat itu, itu pesan dalam kehidupan kita bersama-sama mesti anak kita dan kehidupan kita di dunia sampailah ke akhirat. Mudah-mudahan bahagia dia orang mati berkati Allah SWT. Dan kalau ada apa-apa sampaikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa, tolong jangan semua maaf dari Allah SWT di Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah temu kita pada kuliah kita yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dan kita akhiri kuliah kita, maafkan saya ya. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul qasr. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmi mana ta'ala wa barik lana wa suma. Allah menjadikan kafir nuhur yang dan azza kami syurim. Allah mabadi syamlu ma farq ya mawshid kutu azza kami muslim kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya Muzil Kitab ya Muzil Sawaiz wal Ahzab ya Hizim wa Mufsalahim Fadi Mesa Syarah Marim wa Rabbana Zina Usul Qam Yikmal Rabbana Atina Fi Dunia Hasanah Bila Raja Asana Tuqin Azim Rabbana Alayka Tawakal Nabi Alayka Nabi Alayka Masir Rabbana Tukul Nabi Doa Nabi Sana Wal Mana Wa Liqa'ana Wa Amla Fi Hari Lama Ibarat Mishra Lama Rahim Wa Rahim Kisami Alif Tuhan Ayam Alayka Tuhan Rahim Tawana Fi Hasmu Alayka Tuhan Fi Hasan Makhul Ta'wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Tuqallallahu Minna Minkum Minna Minkum Tuqabkir Bila Idaya Taufiq Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته.